Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Nah, ini saya lagi ada di atas gunung ini, teman-teman. Ini banyak yang jualan. Ini ada acara hajatan ini, teman-teman. Nah, itu untuk sound systemnya ada di sana. Ini sound systemnya. Ini bawa berapa ini? Bawa 9 subwoofer double, itu boxnya radiator. Kemudian itu linernya itu jadi satu, ngadep jadi satu arah. Nah, ini untuk lokasinya sendiri ada di Desa Wonokerto ini, teman-teman, Lumajang. Ini kecamatannya Gujalit kalau nggak salah. Ini ada acara hajatan. Ini sound systemnya yang ngadep ke sini banyaknya segini. Kemudian yang ngadep ke arah satunya sendiri ada di sebelah sana, di sebelah barat sana. Jadi kita yang review sini dulu, belah sini dulu. Ini subnya, speakernya isi PD yang karbon sama PD 1850 ini, teman-teman. Tadi sudah tak tanyain ke yang punya. Kemudian untuk linernya itu 10 in itu isinya JIC sama apa tadi, lupa aku. Yang isinya JIC sama apa gitu tadi, wes. Kemudian untuk 15 innya itu Fostek, kemudian tweeternya itu Soundkin. Bentar lagi ya, tak tanyain untuk isinya 10 in. Tak inget-inget dulu sih, JIC sama apa tadi itu. Ini untuk powernya, ini ada yang pakai build up sama pakai lokal ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini untuk tampilan dari dekatnya, ini masih baru boxnya ini. Aku sih terus sempat dicat sih, Andre. Ini yang 4 box. Itu yang atas seperti itu koyo asli. Yo, potongannya koyo asli poke. Boxnya seperti asli yang satunya itu. Nah, ini tulisannya itu Classic Audio itu, teman-teman. Ini kita lihat ke belakang, kita lihat power-powernya. Nah, di ono sam gemblung. Kan tetap kene blung. Nah, ini power-powernya ada di situ, teman-teman. Nah, iku. Nah, di kono power iku ada yang ekstrim, pakai ekstrim. Kemudian ini ada asli dan ini lokal ini, teman-teman. Yang ini apa sih kak Roy, ditutupi kira, terus pokoknya kita tahu teman-teman. Nah, itu ekstrim ada 3. Nah, ini untuk kabel-kabel ini pakai Yurito ini, teman-teman. Nah, ini pakai Yurito. Ini ada juga yang pakai SPL itu, yang ungu, kok ungu, iya yang ungu biru itu. Itu yang sebelah sana juga sama. Itu untuk linernya seperti ini tampilannya ini, teman-teman, dari sini. Nah, ini untuk suasananya di dalam terop. Iki ono kontrole pisan ning kene. Ih, mewah terop iki tengokne juga. Iki ono kontrole pisan, kontrole 2 subwoofer. Kemudian itu 15 in dan ada juga itu box array di atas. Ini ada panggungnya juga, ini mau dibuat acara tayub ini, teman-teman. Di sini juga ada power. Nah, ini ada power lokal dan juga power build up asli 4 channel. Nah, ini buat kontrol. Nah, itu seperti ini suasana di dalam tendanya. Nah, ini lagi masang-masang buat acara tayub prejengan papat. Prejengan piro, Blung? Papat. Oh, yo kok ana tulisane. Acarae kapan iki, Blung? Acarae kapan? Saiki manggulan. Saiki manggulan. Manggulan jaran di reok. Oh, manggulan kuda kencak sama reok nanti hari ini, teman-teman. Kalau besok tayub. Sonnya 3 set. Cek sopan? Klasik letter U tambeng ini. Klasik letter U sama ini tambeng. Oh, ini. Ini tambeng, tambeng audio. Ini soundnya orang sini sendiri ini, teman-teman. Kalau yang klasik tadi sama letter U itu dari Pronojiwo. Nah, ini subnya ada 4. Kalau yang ini isinya aku nggak tahu, nggak ketemu sama yang punya. Power-nya noning di.
iki power isik ditutup, kabelnya masih belum disambung. Ini kabelnya masih belum disambung. Powernya lokal ini teman-teman. Ada 1 2 3 4. Ada 4 power. Nah, ini seperti ini. Tapi iki sik durung muni soalnya kabelnya durung disambung. Nah, ini ada juga backsound ini. Kok ada juga di sana backsound-nya kok kontrolnya. Jadi ini mau setting-setting acara ini kita kecak ini sama reok untuk tayupnya besok. Nah, ini untuk suasana di tendanya seperti ini teman-teman. Kita lihat ke genset. Nah, kok gensetnya ada di jero truk. Oh, genset ada di dalam truk dan ini di luar ini juga ada odong-odong. Nah, ini odong-odong. Nah, ini kuda-kudanya ini juga ada di sini. Genset kabelnya kau wedi lo, kabelnya kau wedi. Nah, ini kita lihat sisi ini sebentar. Sisi ini pakai Okwan. Mixernya nih jeruah. Yo, mari ini Rono wis. Kita lihat AC ini dari sini. Itu ada yang lokal, yang dipakai ACC lokal itu teman-teman. Pengarani master prosesor atau parametriknya itu sejenisnya. Itu ada juga equalizer, SPL audio, dan ada juga crossover di sana, crossover DPX. Nah, itu untuk mixer yang gede ono ning jero. Kita lihat di sana wis. Bareng sang pemburu. Oh, pokoknya melebu metu aku kira. Oh, ternyata mixernya ada di situ, sebelah situ. Nah, itu. Nah, ini mixernya ada di sini. Ini mixer lokal tuh, Budi. Nah, ini iku ono pirang channel iki. Oke. 26 channel. Diwawancara yo pemane iki. Garapan aku mira mixer. Yo, mixer tahun piro iki, Mas? 98. Oh, 98. Ora bareng sampe aku lahir iki. Legend ya. Iku ada juga asis ini. EQ ini BSS, BBS, equalizer BSS, ada juga crossover DBX, ada juga efek Alesis, ART, sing dipakai apa lagi? ART, yang dipakai ini efeknya. Nah, ini teman-teman untuk tampilan ini. Jadi, lagi kita dengarkan suara soundnya yang ini. Yang di luar ini, nah ini bentar lagi kita dengarkan yang ini.